Apa benar Anda berkendara dan sempat menabrak ibu-ibu yang mengendarai sepeda membawa gerobak jamu, lalu Anda pergi begitu saja? Oh, bukan. Jadi di sini tuh saya yang punya mobilnya. Jadi yang ngendarainnya itu supir, ada supir. Supirnya tuh ngantuk ceritanya dan jalannya lagi kenceng banget, Pak. Pas jalan lagi kenceng banget, ternyata lagi nabrak ibu-ibu yang lagi bawa sepeda. Nah, saya langsung tanggung jawab dan udah diselesain secara kekeluargaan. Jadi sebenarnya bukan saya yang bawa mobil lah, Pak. Tapi itu mobil milik Anda. Iya, technically gitu sih, Pak. Tapi mending kita make sure di video ini aja. Diri kita memberi kasih walau tak kembali. I will always be the one. Lanjutin. Malah nonton. Orang penyanyinya malah nonton. Iya. Enak banget lagu itu. Itu tadi yang ngisi voice over siapa ya? Laper bi. Iya. KJ ini penyanyi berarti ya? Iya Pak, saya penyanyi. Oh, sama jadi, kayak AC dong. What? Siapa? Andre Taulani AC. Iya, KJ. Berarti sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Aman sudah ya? Udah Pak, udah aman. Sepedanya juga udah saya ganti rugi. Kalau ada luka-luka juga saya bawa ke rumah sakit. Oke. Berarti bertanggung jawab sudah diselesai masalahnya ya? Betul. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Ada berapa jumlah pedagang di sekitaran Menteng? Bukan yang itu pertanyaannya, bukan. Nanya lu yang benar, jangan bercanda. Ini gua jedugin kepala gua kemarin. Terus, bercanda terus. Apakah benar angkot dari Lebak Bulus ke Blok M berangkat jam 7 pagi dimulainya? Oh, lu sengajain biar gua jedugin kepala gua. Gak konsisten ya, gak konsisten dan ngomongan. Gue sniper lo. Sniper kan jauh ya. Jauh. Ngapain? Dengar. Bahas lagi. Fokus. Apa betul? Lagu It's Only Me ditulis tahun 2019. Dibuat karena patah hati. Wah, benar. Jadi dibuatnya itu tahun 2019 dan karena lagi patah hati. Oh, kamu lagi patah hati pada saat itu? Di saat itu masih kerasa sisa-sisanya sih, jadi udah sempet deket sama seseorang, terus dan ternyata dia gak cinta sama aku. Tapi udah ngungkapin perasaan ke dia? Enggak sih kayaknya, tapi mungkin dia tahu apa yang aku rasa tentang dia. Kalau punya perasaan diungkapi. Itu yang salah. Oke, kita sudah terhubung dengan patah hati. Patah hati, bukan Pak. Tahati. Iya. Canda. Sama, benar. Canda mulu, jedotin dong palanya. Iya. Minta. Itu kan ungkapan doang. Oh. Masa beneran gue jedot. Gue sniper lo. Ih, bilangin sniper tuh jauh gak deket. Nah, emang iya, harus ada merah-merahnya, harus ada. Iya, orang ngumpet. Ngumpet. Berhari-hari, bisa gitu, gak bisa ada. Harus. Berapa hari? Lah iya, mengintai baru. Dia. Mengintai, datang ke kasih. Ngerti gak? Ngerti gak? Kalau gue ngomong, itu sniper udah gue balikin. Tadi gue berulang kali udah gue katakan, sniper udah gue balikin. Ya maaf Dan. Lu ngambil dari mana lagi sih? Udah dibalikin. Mungkin komandan dia ngambil yang punya Dora kali. Sniper jangan mencuri. Swiper.